sebagian besar sekolah ini masih belum siap, baik protokol kesehatannya maupun dukungan orang tuanya. Dan secara umum di Kota Bogor, COVID-19 justru trennya sekarang sedang naik. Rumah sakit tingkat keterisian tempat tidurnya sudah tinggi. Atas dasar itu, kami tadi baru melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan, dengan kantor cabang dinas provinsi, kemudian kantor Kementerian Agama, ada juga masukan dari Dinas Pendidikan. Ya, saya mengambil keputusan bahwa pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan dan hanya akan dilaksanakan ketika tiga faktor tadi sudah terpenuhi. Utamanya adalah kondisi COVID-19 di Kota Bogor yang sudah relatif terkendali. Ya, jadi nyawa generasi masa depan ini bukan untuk uji coba. Bukan untuk uji coba, ini nasib anak-anak kita, nasib generasi masa depan yang harus kita jaga. Jadi ini bukan eksperimen, ini sesuatu yang harus dipikirkan secara matang.